Pocong Pengawas. Kami dari SM Jalan Mas. Tak sabar kami menanti. Waktu rehat tiba lagi. Heboh, kecoh dan meriah. Bila dengan kawan sekolah. Luna, awak ada nampak buku log kelab astronomi tak? Saya tak jumpa lah. Buku tu kan ada dekat dalam bilik kelab astronomi. Takkan dah hilang kot. Saya nak cari. Tapi masih tak jumpa. Jadi kalau saya cari... Tolonglah, Cikgu Syamil nak tengok hari ini juga. Ya, jom. Hai, Luna. Hai. Jangan lupa tak esok. Temu ramah dengan aku. Temu ramah? Aku dah agak dah mesti kau lupa. Kan aku kena temu ramai dengan pengerusi penganjur mili hijau. Ha. Kau lah tu. Oh ya. Jangan lupa esok tau. Jangan lambat. Okey. Bye. Aku nak ke mana tadi ah? Latihan squash. Alamak dah lambat. Matilah kira mengamuk. Untuk minggu hijau ni, bagilah kepada sesiapa yang memerlukan. Terima kasih, Syed. Ha, sekarang siapa berani kata saya tak tahu apa-apa pasal kita semula? Mana raket aku? Pergi latihan squash. Kena denda dengan Kiran. Kemas bilik sukan. Masih baik dia tak ada dalam pasukan sorak. Salah aku juga, Mira. Mira, kau boleh tolong aku tak? Aku sibuk sangat sampai tak tahu macam nak handle. Alah, aku pun sibuk juga. Minggu depan kan pertandingan pasukan sorak peringkat kebangsaan. Jadi setiap hari aku ada latihan. Lepas pertandingan tu baru aku free. Aku tolong kau waktu tu okey? Tapi... Alamak, aku dah lambatlah. Aku janji lepas minggu depan aku tolong kau, okey? Bye. Tapi aku sibuk minggu ni. Luna, tadi aku terdengar kau cakap dengan Mira. Kalau kau nak, aku boleh tolong. Boleh ke? Boleh. Lagipun hari ni aku tak sibuk sangat. Betul. Terima kasih, Rosie. Jom. Luna! Hai! Hai, Rosie. Luna, aku free sekarang ni. Nak aku tolong tak? Tak apalah, Mira. Minggu hijau dah lepas dah. Nasib baik ada Rosie. Kau tak pingsan aku. Itulah, lain kali ingat. Jangan tamak sangat nak buat semua benda sampai tak boleh handle. Bagus tu. Luna, kita lama tak lepak kan? Jom shopping nak? Petang ni. Petang ni? Sorry, Mira. Aku dengan Rosie nak pergi berkebun. Petang esok, aku dengan Rosie nak pergi perpustakaan. Petang lusa? Petang lusa, aku dengan Luna nak pergi main squash. Kau nak join tak, Mira? Lagi ramai, lagi meriah. Aku tak main squash. Pelan, kali kita lepak, eh? Jom, Rosie. Luna tu best friend aku. Aku nak lepak dengan Luna, bukannya dengan Rosie. Aku mesti dapatkan Luna balik. Luna, Rosie, aku pun nak berkebun juga. Jadi ni, aku tak boleh terus bersaing dengan Rosie macam ni. Tapi Luna BFF aku. Aku tak boleh kehilangan dia. Aku kena juga cari peluang untuk cakap dengan Luna. Tapi macam mana nak cakap dengan Luna kalau Rosie tu asyik sebelah dia aje?
hak. Syed, kalau kau bawa Rozi keluar, aku mungkin akan keluar dating dengan kau. Kau janji kau akan fikirkan? Apa saja demi cintamu, Amira. Hai, Rozi. Hai, Syed. Apa aku boleh buat untuk kau, Syed? Sudi tak kau menjepakan dengan aku? Menjepakan? Oh, Syed. Tentu saja boleh. Bukan setakat pergi makan, pergi tengok wayang, pergi piknik, pergi kahwin dan apa saja kau nak buat, Syed. Kahwin? Jom. Kahwin! Hai, Luna. Hai, Mira. Luna, aku nak minta maaf sebab hari itu aku tak dapat tolong kau. Tak apa, Mira. Aku faham. Jadi kita masih best friend? Mestilah. Kita kan BFFE. Best friends forever and ever. Tapi kau tak rasa ke Rozi lagi sesuai jadi best friend kau? Yelah, korang kan suka benda yang sama banyak sangat. Mira, best friend tak semestinya buat benda yang sama tau. Kalau bukan kau, dengan siapa lagi aku nak cerita pasal fashion, makeup, gosip? Aku rindu nak lipat dengan kau, Mira. Aku pun. Okey, petang ni kita pergi shopping. Aku rasa Rozi dah sibuk dengan BFF baru dia tu.